Hai, Assalamualaikum. Saya Fendi Ryan. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan safety equipment untuk rock climbing. Kita saksikan video selepas ini. Okey, antara peralatan keselamatan untuk mendaki tebing batu. So, kita ada helmet. Okey. Kita ada chalk bag. Okey. Kita ada tali. Kita ada harness. Kita ada kasut. Kita ada belay device. Kita ada juga connector iaitu carabiner. Dan juga kita ada quick draw ataupun dipanggil runner. Okay, peralatan keselamatan yang pertama yang saya nak terangkan adalah helmet. Okay, ini adalah helmet untuk rock climbing. So, kita kena tahu ciri-ciri yang kena ada dekat helmet rock climbing. So, okay. Biasanya ciri-ciri yang ada yang pertama adalah lubang pengudaraan. So, lubang pengudaraan ni untuk angin keluar dan masuk lah, supaya kita bila kita pakai tak terasa limas untuk panas. So, tak panas sangat lah. Okay, ciri-ciri yang kedua dia mesti ada 3 jenis strap. Dan ciri-ciri yang ketiga dia mesti ada buckle ataupun mani clip. Dan ciri yang keempat, dia tidak ada spoon helmet. Maknanya penghadang depan lah. So, bila kita pakai yang ada penghadang depan, so pemandangan kita untuk memandang ke atas tu agak terbatas. Okey. So, dia kena ada, tidak ada penghadang depan lah. Okey, ini adalah untuk safety. So, wajib helmet lah pakai helmet ni? Yes, wajib. Okey. Daripada objek terjatuh daripada arah atas. Okey. So, barang yang kedua adalah tali. Tali. So, tali yang kita kena pakai adalah tali jenis Kermanta Construction. Okay, ni adalah tali Kermanta Construction. So, jangan salah. Sebab apa, tali Kermanta Construction ni dia banyak pecahan dia. So, dia ada 3 pecahan. So, yang pertama sekali adalah tali statik, tali semi-statik dan juga tali dynamic. So, ini yang kita pakai untuk kita mendaki tebing adalah kita kena pakai tali jenis dynamic. Dynamic untuk mendaki tebing. So, untuk tali dynamic, macam kita nak bezakan adalah tali statik dan juga tali dynamic. Dia punya EN standard. So, untuk EN standard bagi tali dynamic adalah EN892. So, jangan salah belilah. So, kalau kita terbeli EN1891, itu adalah tali static rope. Tali static rope. Ha, tali static rope tak sesuai lah untuk kita buat. So, kita kena tahu lah. Yes, kita kena sedikit tahu tentang tali tu. So, biasanya tali dynamic ni, kenapa kita kena pakai tali dynamic? Sebab dia mempunyai keanjalan. Dia punya keanjalan adalah 35%. Okay. Berbanding daripada tali static lah. Tali static dia punya keanjalan adalah 0-5% sahaja. So, agak sedikit. Sebab apa, kita memerlukan tali yang mempunyai keanjalan untuk dia absorb impact daripada bila kita terjatuh. So, mana tali tu ada spring? Yes, tali tu spring. Bila kita terjatuh tu, impact tu dia tidak pindah kepada kita punya harness. Dia akan pindah transfer kepada tali. So, dia akan absorb balik. Okay. Okay, peralatan yang ketiga adalah harness. Harness. Ini adalah seat harness ataupun half harness. Kalau dalam bahasa Indonesia, diorang akan panggil abah-abah. 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 So, kalau kita ingat parents kita tu lah, kita akan ingat lah. Ya, yeah, betul. Okay. So, ciri-ciri yang kena ada dekat si harness, biasanya dia kena ada leg loop dekat bahagian kaki, kanan dan kiri. Lepas tu dia ada waist loop. Lepas tu dia ada gear loop, kanan dan kiri, untuk kita letakkan kita punya equipment, peralatan lah. Dan ciri-ciri yang seterusnya, dia ada mempunyai point lah. Bilik point adalah dekat center kita punya bahagian pusat. So, kena pakai jenis si harness. Seterusnya, okay, barang yang keempat adalah kasut climbing. Kasut climb. Okay, kasut climbing ni dia nampak unik kan? Dia nampak unik. Memang kenapa dia designkan macam ni? Okay, design dia kenapa macam ni? Okay, design dia adalah untuk kita memudahkan dan menggripkan bila kita ketika kita nak panjat batu licin. Okay. Sebab tu tapak dia adalah flat. Dia flat, tidak ada corak-corak bunga macam kita pakai kasut jogging ke kasut run ke running kan. So, dia tak sama. So, material daripada tapak dia ni, dia ambil daripada tayar Formula 1. Okay. So, kalau kita perasan tayar Formula 1 memang tak ada bunga. Oh, okay, faham. So, material dia dah sama. Tak kisahlah berwarna putih. Kalau biasanya warna putih ni daripada rubber lah. Kalau yang berwarna hitam macam yang ni, ada yang bahagian hitam kat belakang ni. Ini memang material getah. Rubber ni macam dia macam campur dengan material plastik sikit ya. Supaya dia macam grip lagi. So, kasut ni kita kena pakai ikut betul-betul saiz kaki ataupun kita kena kurangkan sedikit saiz dia? Biasanya kasut ni kita nak pakai, kita kena kurangkan satu saiz daripada saiz yang kita biasa pakai. Oh, so, maknanya kita kena pakai kecil sikit lah. Kalau kita pakai kasut jogging lah kata orang kan. Kasut jogging tu kalau kita pakai saiz 8, so kita boleh pakai saiz 7. Sebab apa, kita nakkan kita punya permukaan kaki tu dalam keadaan bengkok macam ni. Macam kita pakai kasut belik. Kasut belik kan kita kena pakai, jadi kita akan lekuk. Supaya apa, bila kita pijak, baru kita akan rasa cengkaman. Itu tujuan dia. Kalau kita pakai flat, macam biasa kalau kita pakai jogging, bila kita nak pijak bahagian hujung bucu depan ni, pemuka depan ni, yang batu agak sedikit, so dia akan lembek lah, lembut. Okay. Kalau tak boleh pakai yang
kurang satu saiz, kita boleh pakai separuh saiz daripada saiz asal dia. Separuh saiz daripada asal dia. Okey. So tak perlulah kita pilih kasut tu yang besar lah. Tak perlu. Mestilah kecil sikit. Dia memang first untuk kita pakai tu memang kita akan rasa sakit lah. Okey, alright, faham. Tapi bila kita dah biasa pakai, dia akan rasa biasalah. Okey, barang yang ke lima. Kelima adalah chalk bag. Chalk bag. Okay, chalk bag ni terpulang kepada pengguna-pengguna di luar sana. Maksudnya, sama ada nak guna boleh ataupun tak nak guna pun tak apa. Tak diwajibkan lah. Tak diwajibkan sangat. Tapi kalau guna macam mana? Okay, biasanya orang yang suka guna ni sebab dia ada masalah dekat dia punya tapak tangan. So tapak tangan dia mungkin yang jenis cepat berpeluh. So dia kena pakai magnesium lah, kapur kat dalam ni. Okay. So bila dia akan pakai, supaya kapur tu akan keringkan kita punya kelembapan daripada tapak tangan. Dan bila kita pegang batu tu, kita akan rasa lagi grip. Lagi dan lagi confident lah. Okay. Okay, barang yang seterusnya adalah connector. Connector. Ini dipanggil connector dan dia kategorikan dalam carabiner. So kita carabiner dia ada banyak jenis. Sama ada kita nak pakai yang jenis auto lock boleh ataupun kita boleh pakai yang screw gate lah. Kalau screw gate ni maknanya kita kena lock dia secara manual. Screw secara manual. Okay. So jangan takutlah bila nak pakai carabiner ni. Sebab apa carabiner ni dia punya kekuatan dia adalah 25 kN. Wow, 25 kN tu kalau kita convertkan kepada kilo, dia akan jadi 2 kilo, 2 tons setengah. 2 tons setengah dia boleh tampung. Tahap kekuatan dia. Tahap kekuatan yes. dia. Wow. Kalau kita pakai dalam keadaan macam ni, kita tak sampai 2 ton. Kita tak sampai pun. Yeah. So kena confident lah dengan peralatan. Okay, untuk carabiner ni dia sangat penting. Kalau kita nak pastikan benda ni tidak rosak, cara penjagaannya. Okey, cara penjagaan ni pastikan yang kalau carabiner yang jenis yang biasa kita pakai untuk kita rock climbing adalah jenis aluminium. Okey. So aluminium ni dia agak sensitif. Sensitif. Bila kita terlepas dia terjatuh 2 meter ataupun 3 meter, so barang ni kita tak boleh pakai dah. Kita kena buang terus. Walaupun kita tak nampak dia punya crack ke, walaupun permukaan ni kita nampak macam okey, tapi jangan pakai. Jangan pakai. Sebab kita tak nampak dia punya crack halus-halus yang ada di dalam. Oh dia, okey. Sebab tu bila banyak case bila kita pakai juga, bila kita dah sampai satu tahap yang tinggi dan carabiner ni tak boleh nak tampung dan dia akan meletup dan kita akan fall lah. Okay, alright. Okay. So carabiner ni dia sangat penting sebab ramai yang salah menggunakan carabiner. Sebab apa? Carabiner ni kalau kita lock baru kita akan dapatkan dia punya tahap kekuatan 25 kN. Oh, kalau kita lock. Kalau sekiranya kita tidak lock kan dia? Kalau kita tak lock, dia akan dapat adalah 10 kN sahaja. Okey. 10 kN bersama dengan 1 ton lah. 1 ton tu pun kira-kira memang kita confident. Tapi kalau boleh elakkan lah. Tetapi kalau kita pakaikan carabiner ni dalam keadaan melintang, melintang, walaupun kita lock, dia hanya dapat bertahan 7 kN sahaja. Lagi rendah. Lagi rendah kilonewton. Ingat guys, sebab tu carabiner ni sangat penting. Betul tu. So pastikan kedudukan dia yang betul. Yes, kedudukan dan betul. Lock. Okay, kalau rasa-rasa macam selalu terlupa lah nak lock, yang saya nak pesankan, dia punya gate, screw gate ni pastikan menghadap ke bawah. Screw gate dia menghadap ke bawah. Mana pembukaan pintu dia tu, dia ada menghadap ke bawah. Okay. Supaya apa, bila kita tengah climbing, dia akan ada pergerakan, gegaran. So gegaran tu dia akan menarik gate ni ikut arah graviti turun ke bawah. Okay. So dia akan automatik secara lock. Kalau kita lock sekalipun, kalau kita tak terbalikkan dia, kalau ada pergerakan, dia akan terbuka dengan sendiri. So maknanya dia mesti kedudukan dia ke bawah. Yes, dia seperti inilah. Kalau kita terlupa sekalipun, dia akan automatik lock. Automatik lock. Tapi so, mengambil masa yang lama lah. So pastikan carabiner kita ni sentiasa lock. Carabiner kena alert sekali. Alert sekali Yes. Okay. Okay, barang yang seterusnya adalah belay device. Belay device. Okay, nampak device, ada tiga. Kat sini ada memang ada tiga. Nampak benda yang berbeza. Okay. Yang bezakan dia adalah, dia sebenarnya yang dua ni adalah sama. Benda, oh, dua ni yang sama. Yang ni adalah yang the new one lah, the baru. Yang baru sekali. Okay, yang ni kita panggil dia adalah figure of eight. Figure of eight. Okay, figure of eight ni biasanya kalau orang nampak yang pun eight. Bentuk lapan. So, biasa orang guna adalah untuk abseiling. Abseiling. Tapi dia function dia boleh kita gunakan untuk belay sistem juga. Okay. Okay, sistem yang sama. Penjagaan dia pun sama juga? Sama juga. Sebab dia dalam kategori aluminium. Aluminium. So, sama juga. Sebab barang-barang climbing memang kita tak akan pakai besi. Melainkan kalau kita kerja di tempat macam industri, yang tu baru kita akan pakai barang besi. Itu dah lain lah. Sebab rock climbing, dia punya equipment, dia kena ringan-ringan. Sebab kita banyak bawa barang yang terlalu banyak. Maknanya bawa beban ni. Bawa beban. So kita tak nak jadikan beban tu berat. Yes, betul. Okay. Okay, yang kedua ni adalah, yang ini agak ATC. Lain sikit bentuk dia. Dia ATC. Kalau kita tengok bentuk berbanding dia dengan 8 tadi, macam telur kan. Bekas telur kan dulu, zaman dulu. Macam bekas telur Okay. Kalau kita tengok balik dekat lubang dia, macam seperti lubang
Kinzie lah. Lubang hidung Kinzie. Okey, ya. Yeah. Okey, ini adalah untuk laluan tali sebenarnya. So, untuk kalau kita pakai satu tali, kita hanya masukkan sebelah sahaja. Sebelah sahaja. Yes, kita akan masukkan sebelah sahaja. Kemudian kita masukkan karabiner dekat bahagian tali. So, dia akan jadi penggunaan dia macam ni lah. Kalau kita pakai tali yang bersaiz kecil, baru kita akan pakai dua tali. So, kanan dan kiri kita akan pakai. Okey. Okey. Kalau menggunakan saiz tali yang ini, yep. So, kita tak perlu doublekan dia lah. Tak perlu kan. Okey. Right. Kalau kita biasanya kita nak pakaikan tali yang single, kita kena pakai saiz 9 ke atas lah. Oh, 9 ke atas. Kalau bawah daripada saiz 9 tu macam contoh 8.5 ke saiz 8 ke saiz 7 ke atau 7.5 ke, ha, itu kita kena pakai double. Tapi yang ini agak sesuai lah kan. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya ini adalah billet device juga, tapi nama dia adalah sorry, yang saya terlupa nak terangkan, ini nama dia ATC. ATC. Okey, yang ni kita nama dia billet device juga, tapi dalam kategori yang ni adalah mechanical. So dia jenis yang lagi safety lah. Lebih safety ya, pada yang tadi lah. Berbanding yang tadi. So yang ni nama dia adalah rig. Eh sorry, nama dia adalah Grigri. So yang ni function dia, penggunaan dia sangat senang. Dia buka. Okay. Kita masukkan tali. Kemudian kita tutup dan masukkan kita punya karabiner. Wah, lagi mudah. Okay, yang ni adalah penggunaan tali. Dia mudah tali dan nampak lebih macam safety lagi kan. Tali yang orang akan climbing lah, yang tali atas ni. Yang ni adalah tali yang kita akan bilik dekat bahagian bawah. Okay. Okay, kalau tali yang ni, bila saya tarik, dia akan lock. Bergerak, dia akan lock. Oh. Sebab tu mekanik ni dia adalah jenis automatic lock. So, kita lagi more safety lah. Betul. So, bila kita nak releasekan dia, baru kita akan tarik handle ni dan tekan dia ke bawah, dan baru kita boleh releasekan dia. Dan tali tu akan keluar. Okay. Bila kita nak turunkan climber daripada atas lah. So ini adalah ciri-ciri untuk pilih device. So peralatan yang terakhir sekali, terakhir sekali, kita punya quick draw ataupun quick draw ni kita tengok lah. Terlalu macam banyak sangat. Okay. Kenapa perlu ada banyak macam ni ataupun wajib ke? Okey, untuk climber ataupun minimum berapa yang kita yang biasa nak lead, dia memang kena ada quick draw. Okay, kalau kita tengok kat quick draw ni ada dua ciri-ciri, ada satu pendek, ada satu panjang. Okey, yang pendek ni adalah untuk permukaan yang contoh kalau tidak ada batu yang macam batu flat. Okey, kalau batu tu flat, kita boleh pakai yang jenis pendek. So dia tidak ada terlalu jarak terlalu jauh lah. Okay. Kalau kita climbing dalam permukaan yang jenis overhang, so kita kena pakai yang jenis panjang. So maknanya kita akan clip dekat setiap bolting yang disediakan. Ya, bolting yang disediakan. So bolting tu jarak dia lebih kurang dalam 1 meter ataupun 1 meter setengah. Paling jauh pun adalah 2 meter lah. So kita kena pasangkan dekat setiap bolting tu setiap satu-satu sampai angle. Okey. Okay, untuk runner ni kita kena pakai, penggunaannya kena cari yang betul lah. Sebab apa? Yang dia punya gate ni adalah nampak straight. Betul. Yang straight ni adalah kita untuk kita letakkan di bahagian bolting. Bahagian bolting. Okey, yang bahagian lekuk ni adalah untuk kita masukkan. So dia ada berbeza kan? Dia ada berbeza. So kita kena tengok eh. So nampak perbezaan dia. Sebab kalau kita perasan pun yang bahagian atas ni dia loose berbanding dengan bawah. Bawah ada fix. Ya, yeah, betul. Bahagian atas. Yang loose ni adalah kita letak dekat bahagian batu. Bahagian batu. Kemudian gate yang berbengkok ni adalah untuk kita masukkan tali. So, yang ini kita letak kat tebing. Bahagian kat tebing, tebing batu. So, yang ni kita masukkan tali. Untuk tali kita. Ini masukkan tali kita lah. Memanjat. Ya, yeah, betul. So, wajib kena berapa minimum yang kita perlu bawa? Okay. Ataupun kita kena guna? Ikut kepada situasi yang kita nak panjat lah. Mana yang tengok permukaan batu tu. Kalau dia tinggi dia lebih kurang dalam 28 meter. Okey. Mungkin kita akan pakai lebih kurang 15 ataupun 16. Okay. Tapi maksimum kalau sebolehnya adalah kena ada 15 lah. Okay, dengar tu guys. Sedikit pengkongsian tentang equipment, peralatan keselamatan yang dikongsikan oleh Iwan. Okey, sebelum tu saya nak terangkan juga berkenaan dengan semua equipment yang ada dekat sini. So jangan kita bila dah beli, okay, sekali tu je kita beli. Okay, dia ada jangka hayat dia. Okay. Okay, untuk jangka hayat bagi barang yang jenis logam lah, aluminium ataupun besi. Tapi jarang lah kalau orang pakai besi. Dan aluminium ni dia tidak ada tarikh expired. Tak ada tarikh expired. So kita boleh pakai dia selama beberapa tahun. Okay. Okay. Untuk barang yang jenis blue webbing ataupun yang ada anyaman ataupun ada jahitan, dia punya jangka hayat dia adalah 10 tahun sahaja. Okey. So maknanya harness,
helmet, chalk bag, kasut dan tali semua. Jangka 10 tahun sahaja. Alright. Okey, untuk orang yang baru berjinak-jinak untuk mencuburi dalam bidang apa mendaki tebing ni. So bagaimana dia dapat permulaan dia equipment ni ataupun yang boleh datang ke Gua Damai ke ataupun macam mana? Okey, biasanya yang kalau saya mencadangkanlah, kalau dia baru je nak bermula, saya cadangkan adalah beli 3 equipment ni sahaja, iaitu kasut, harness dan juga chalk bag. Ketiga itu sahaja yang wajib kena ada. Ketiga ni sahaja wajib. Sekiranya dia tiada tapi dia nak cuba dulu, dia nak cuba dulu, boleh datang ke Gua Damai Extreme Park untuk kita buat penyewaan equipment lah. Oh, boleh sewa di sini ya. Okey, dengar tu guys, boleh sewa dekat Gua Damai Extreme Park. So kita kalau baru mula nak berjinak dengan hobi ni, kita nak tahu sama ada hobi ni sesuai atau tidak, so kita boleh datang ke sini dulu, ke Gua Damai Extreme Park, ke Gua Damai Extreme Park, dan kita sewa dan kita cuba dulu tengok macam mana feel dia. Kalau rasa macam tak ada guide, so kita boleh ambil full package. Full package eh? Oh, di sini ada sediakan ada full package. So kalau full package tu, tuan-tuan semua dah tak perlu risaukan berkenaan dengan equipment semua lah. Sebab apa, dalam full package tu dia dah sediakan dah. So tinggal bawa diri dan pakai pakaian yang sukan yang sesuai. So kita akan bagi kasut, harness, semua ni peralatan ni termasuklah sekali dengan guide, dan dia akan train tuan-tuan semua untuk panjat dengan cara yang betul. Okay, alright. Dengar tu. Terima kasih menyaksikan perkongsian daripada kami. Jangan lupa like dan subscribe Mossy Tracker TV.